Beginilah kondisi Jalan Provinsi Bali yang berada di Desa Dude, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Bali. Terlihat berlubang sedalam 10 cm dan tergenang air. Kondisi tersebut pun dikeluhkan para warga karena sangat membahayakan pengendara yang melintas. Pasalnya terdapat genangan air yang cukup dalam. Jalan rusak tersebut sudah terjadi sejak seminggu lalu. Diduga rusaknya jalan raya Bebandem menuju selat tersebut akibat adanya pipa milik Balai Wilayah Sungai atau BWS Bali yang bocor dan menyebabkan jalan rusak. Untuk mengantisipasi kecelakaan, lubang tersebut diberikan rambu-rambu. Salah satu pengendara mengatakan kerusakan jalan ini sudah cukup lama terjadi dan kondisi ini sangat meresahkan. Pihaknya berharap jalan rusak tersebut agar segera diperbaiki. Kapan Pak kondisinya seperti ini Pak? Sudah lama Pak. Dengan kondisi jalan gini seperti ini gimana Pak selaku pengendara Pak? Meresahkan Pak. Rasa takut juga Pak ya? Rasa takut. Nah, itu kondisi jalannya gimana Pak kondisinya? Usah, biar cepat dibenerin Pak. Berarti berlubang ya? Berlubang, keluar air. Itu perkirakan airnya dari mana Pak? Dari bawah pipa yang besar itu Pak. Yang besar ya. Harapan Bapak sendiri gimana Pak selaku pengendara? Biar cepat dibenerin. Berarti sering ada kecelakaan di sini Pak? Sering Pak. Sementara itu, Kadis PUPR Karangasem membenarkan akses jalan Provinsi Bali yang ada di pertigaan Dude tersebut terdapat genangan air, sehingga menyebabkan aspal rusak. Informasi dari PDAM, air yang keluar tersebut merupakan dari salah satu pipa induk milik BWS yang ada di bawah jalan. Pertigaan ya jalan yang di Dude itu yang di depan koperasi yang lama, memang terjadi genangan air sana. Sehingga ketika ada genangan otomatis ada kerusakan aspal yang ada di jalan tersebut. Jadi perlu kami konfirmasi bahwa jalan tersebut memang jalan dari pihak kewenangan provinsi. Namun yang menjadi permasalahan adalah adanya genangan air yang ada di lokasi tersebut. Nah, informasinya genangan itu sudah lama terjadi, hampir seminggu. Nah, beberapa hari yang lalu sudah ada koordinasi. Info dari PDAM, PDAM sudah berkoordinasi dengan BBS karena di wilayah tersebut selain ada pipa PDAM, ada juga jaringan pipa lagi wajib. Kondisi jalan tersebut sangat membahayakan para pengendara dan warga setempat, bahkan sempat terjadi kecelakaan. Karena itu diharapkan pihak terkait segera memperbaiki jalan tersebut. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem, Bali.